Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oh, 2023 ini duduk di peringkat ke-4. Sementara itu, Phuon Pae Cho Chuang, wakil dari Thailand, berada di peringkat ke-12. Oh, 2023 ini ya baru mendapatkan satu keberhasilan di Swiss Open. Wah, sangat baik dari defense dari Tyson Yus. Oh, hanya terpaut satu poin saja Cho Chuang atas Tai Su Ying. Oh, wah, kombinasi serangan yang apik dari Cho Chuang masih dapat dibaca dan smash yang dilakukan oleh Tai Su Ying. Sangat berkelas. Nampil ditunjukkan oleh Tai Su Ying juga Cho Chuang. Tetapi Cho Chuang mempunyai momentumnya di game pertama ini. 21-19 pemirsa Eurosport. Nantinya game kedua akan berlangsung. Dan juga Jerman dalam Halo Open 2023. Dan Arctic Open ini. Layus. Way ini. Oh. Oh. 2023 bukan hanya membuka bagi Anda pemirsa menyaksikan lewat layar kaca, tapi juga tentu saja bagi semua penonton yang ada di arena. Fanta Arena maksud saya. Yang menjadi warna pada match. Tipis sekali. Oh, game dengan setting menarik untuk kita nanti pemirsa. Shot yang masih dapat dibaca dengan apik oleh
Cuang-cuang.